Baik, jadi kegiatan dalam rangkaian hari ulang tahun 17 Agustus pada tahun ini untuk Rumah Sakit Amino mengadakan kegiatan lukis mural, ya, lukis mural yang dilakukan di lingkungan Rumah Sakit Amino atau Amino Hospital ini. Dengan tujuan yang pertama tentu saja kita ingin menyampaikan bahwa salah satu bentuk kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan di Amino Hospital ini adalah menyalurkan minat bakat dari pasien, utamanya dalam kegiatan seni, yaitu kegiatan seni melukis yang dituangkan dalam bentuk lukisan yang ada di tembok-tembok yang ada di Amino Hospital ini. Yang kedua, tentu saja kami ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa pola rehabilitasi atau pola pelayanan kesehatan di Amino Hospital untuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa bukan hanya terkait dengan farmakologi, tapi juga dengan pola-pola rehabilitasi sosial seperti yang saat ini kita lakukan. Sertanya tadi berapa dan siapa aja sih, Pak? Ya, jadi selama ini memang kita juga bekerja sama dengan beberapa stakeholder yang ada, di antaranya dengan teman-teman dari akademisi, kemudian dari Semarang Skatewalk, ya, yang membantu kami dalam upaya melakukan rehabilitasi sosial. Pasiennya? Untuk pasien, ada beberapa pasien yang memang dari awal memang kita lakukan assessment bahwa mereka memiliki kemampuan dan minat, ya, di bidang seni, sehingga kemudian kita ajak mereka, pasien-pasien tersebut, untuk membantu menuangkan ke dalam bentuk lukisan yang ada di mural rumah sakit. Sekaligus bentuk terapinya itu, ya? Bentuk terapinya juga itu. Ya, itu memang dari bagian pola terapi yang dilakukan pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa dalam bentuk rehabilitasi sosial seperti ini. Artinya nanti jadi lebih baik gitu dong? Ya, dengan harapan tentu saja memberikan suatu bentuk pengobatan, harapannya nantinya mereka akan lebih percaya diri dan memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan masyarakat kembali. Mama,